Nah, bisa lo orang lihat sendiri ya teman-temannya, hanya dengan punya satu akun aja teman-teman, kalian tuh bisa dapetin setara dengan 60 sen atau sekitar 320 dolar secara gratis ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pastinya Auto Sultan ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal bawakan materi tentang bagaimana cara kita menghasilkan uang gratisan dari internet teman-teman ya. Karena seriously, kalian itu di zaman sekarang di 2021 kalian tuh masih bisa dapetin uang gratisan dari internet teman-teman. Dan airdrop yang kali ini gue bawakan itu 100% bakal membayar dan 100% legit. Kenapa? Karena ini adalah airdrop resmi dari Sandbox, yang dimana itu adalah project yang udah terkenal banget, salah satu project metaverse juga, dan udah terdaftar di berbagai exchange seperti di Indodax, seperti di toko kripto, Binance, Wajir dan segala macamnya. Dan mereka sekarang lagi ada promosi di mana kalian cukup daftar doang kalian tuh bisa dapetin 60 sen secara gratis atau sekitar 320 dolar yang apabila dirupiahkan itu adalah sekitar 4,5 juta rupiah. Ini 100% gratis ya teman-teman ya, bagi kalian yang belum pernah garap airdrop. Dan ini no referral teman-teman ya. Jadi keuntungan bagi gue pribadi juga itu nggak ada. Cuman gue mau ngasih tahu ke lo orang aja, karena banyak banget orang yang baru terjun ke kripto nganggep kripto itu semua modal dan beresiko. Padahal ada airdrop di mana kalian bisa ngumpulin duit-duit gratisan buat kalian mau modalin di kripto juga bisa, atau kalian pakai duit gratisannya untuk biaya hidup kalian juga bisa ya teman-teman ya. Jadi ini 100% gratis dan gak ada keuntungan bagi gua ataupun gak ada keuntungan bagi kalian yang mencari referral teman-teman. Oke, langsung aja kita ke dalam materinya teman-teman. Nah oke, jadi langsung aja kita ke dalam materinya. Kali ini gue bakal bawakan airdrop ataupun cara kita mendapatkan uang secara gratis dari project yang sedang melakukan promosi teman-teman. Itu namanya adalah airdrop. Di sini adalah dari Sandbox, di mana Sandbox ini seperti yang udah gue bilang, ini adalah sebuah token yang lagi viral lah. Karena apa? Karena ini adalah salah satu token yang mengasungkan nama metaverse teman-teman ya. Dan Sandbox ini itu udah terdaftar di market banyak teman-teman ya. Jadi ini 100% legit karena dia sendiri udah terdaftar di Binance. Jadi bagi kalian nih, bang, ini mah nggak pasti landing bang, ini mah bakal scam airdropnya, enggak teman-teman ya. Karena ini itu udah terdaftar di Binance, jadi pastinya dia itu sudah valid lah teman-teman. Simpelnya kayak gitu, bukan project yang ecek-ecek. Nah, apabila kita ngeliat dari Twitternya, di sini itu juga infonya udah valid ya teman-teman ya, dimana mereka memang sedang mengadakan sebuah giveaway di beberapa market yang mungkin baru listing di Sandbox teman-teman ya, seperti di WajirX, di toko kripto dan sebagainya. Nah, di sini gue mau ngasih tahu aja, karena ada 6 buah exchange, jadi tutorialnya itu ada di Telegram. Kenapa? Karena nggak mungkin gue bahas di YouTube karena sangat makan durasi banget ya teman-teman ya. Jadi pastikan lo orang join aja Telegram gue untuk lihat lebih lengkapnya tentang detail event-eventnya. Oke, langsung aja kita ke dalam Telegram gue teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya postingan gua. Di sini adalah channel gua atau Sultan, di mana apabila gua investasi, gua main game ataupun gua garap airdrop nih yang gratisan kayak sekarang ini, itu gua share di Auto Sultan channel Telegram terlebih dulu, baru gua upload ke YouTube, teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau ikutan nih airdrop dan sebagainya, atau mau tahu gua ngapain aja sih di cryptocurrency, atau mau belajar, silahkan join aja ke dalam channel Telegram gua teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada yang namanya list airdrop and get 10 sen. Jadi di sini teman-teman ya, setiap platformnya itu kita bakal dapat 10 sen teman-teman. 10 sen, jadi apabila kita kalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka total yang bisa kita dapatkan adalah sekitar 60 sen
sen atau sekitar 320 dolar, teman-teman. Bang, gimana kalau misalkan kita cuman mau garap satu akun aja nih? Misalkan kayak di toko kripto doang nih, karena gue cuman tahu toko kripto. Ya nggak apa-apa, teman-teman ya. Berarti kalian dapetin 10 sen. 10 sen itu kita kalikan aja dengan harga 1 sennya, yaitu setara dengan 5,3 dolar. Berarti 53 dolar kalian bisa dapetin dari satu exchange tersebut, teman-teman. 53 dolar itu berapa sih? Coba sih kita lihat dulu. 53 dolar itu setara dengan 759 ribu rupiah. Gila, mantep banget kan? 700 ribu dapat gratisan. Nah, di sini gue mau ngasih tahu aja, kalau ada momen kayak gini, silakan manfaatin sebaik-baiknya. Ya, kita cuma bisa di toko kripto. Misalkan kalian punya satu akun, ya kalian ajak aja saudara kalian, teman kalian, ataupun orang tua kalian, teman-teman ya. Kan lumayan, satu akun 700 ribu. Kalau misalkan di kalian bisa dapetin 3 akun atau 4 akun, ya kalikan aja, teman-teman ya. Atau apalagi kalau misalkan kalian bisa kerjakan semua tax ini, semua exchange-nya. Nah, langsung aja kita mulai dari yang pertama, teman-teman ya. Dan sebagai contoh aja, di sini gua bakal milih di toko kripto. Nah ya, jadi kalian ke channel gua, kalian lihat mau yang mana nih? Mau LCE, KuCoin, toko kripto, Yong, Liquid DeFi. Kalian tinggal pencet aja. Misalkan gua mau coba daftar yang toko kripto. Oke, gua klik toko kripto. Di sini udah ada penjelasannya ya, teman-teman ya. Dapatkan hadiah total lebih dari 8 miliar senilai sen untuk 10.000 orang pertama. Artinya ada 8 miliar untuk 10.000 orang, teman-teman ya. Jadi di sini terbatas. Nah, di sini ada syarat-syaratnya juga. Di sini kita bakal lihat untuk detailnya di sini ya, teman-teman ya. Nih, di sini pertama, registrasi dan selesaikan KYC level 1 selama periode promo 12-12. Beli sen minimal 15 dolar. Jadi kalian modal 15 dolar. Lah kok bang, kok modal katanya nggak gratis? Ya gratis, teman-teman ya. Tapi tax masing-masing itu berbeda. Ada yang gratis 100%, ada yang kayak toko kripto ini, teman-teman ya. Jadi kalian lihat aja tutorialnya. Dan ini juga 15 dolar itu nggak bayar, teman-teman ya. Jadi untuk menyelesaikan tax aja. Yang namanya airdrop itu pastinya kita disuruh melakukan tugas. Jadi tugas tiap platformnya juga beda-beda. Jadi selesaikan, bakal kita cari tahu dulu toko kripto ini butuh apa aja sih tugasnya. Nah, yang pertama kalian registrasi ya. Gua yakin juga mungkin kalau misalkan kalian pemain kripto udah punya akunnya. Jadi langsung aja yang kedua, beli sen minimal 15 dolar. Murah banget sih 15 dolar, kita dapatnya 55 dolar tambah 15 dolar tadi, teman-teman ya. Jadi ini ya tetap gratis karena 15 dolar kalian tuh nggak kepake. Setelah itu lakukan hold sen selama 3 hari. Jadi setelah kalian beli, kalian hold selama 3 hari. Misal kalian beli tanggal 8, berarti kalian tanggal 12 baru boleh jual itu sennya gitu ya. Hadiah 10 sen bagi 10.000 orang pertama yang berhasil menyelesaikan misi ini. Nah, jadi cepet-cepetan. Jadi bagi kalian yang udah nonton video gua, langsung daftar toko kripto dan langsung kalian mengikuti beli sen dan langsung hold, teman-teman. Hadiah hanya diberikan kepada pengguna yang melakukan registrasi dan KYC pada promo pada periode tanggal 8 sampai 15 Desember. Jadi kalian bisa langsung daftar sekarang dan lakukan KYC. Bang, cara daftar dan KYC-nya, mungkin kalian bisa langsung cari aja tentunya di YouTube lain, ataupun kalian bisa cari aja di Google cara melakukan registrasi dan KYC di toko kripto, karena sangat banyak amat gue makan durasi. Karena kalau misalkan jelasin kayak gitu, ini ada 6 buah exchange yang mau gue bahas, teman-teman ya. Jadi pastikan kalian kalau misalkan gak tahu cara registrasi ataupun KYC-nya, kalian bisa cari tahu sendiri secara mandiri ya, teman-teman. Nah, setelah itu kayak mana nih? Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini, teman-teman ya. Hadiah akan dibagikan dalam bentuk token sen selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pengumuman pemenang. Nah, jadi di sini selesainya kan tanggal 15 Desember. Ditambah 14 berarti tanggal 29 Desember kalian bisa dapetin uangnya. Lumayan kan buat tahun baru. Nah, jadi segitu aja untuk
di toko kriptonya. Di sini gue bakal ngasih tahu yang betulan gratis, yaitu ada dari yang namanya LCX. Di mana LCX ini dia startnya itu tanggal 8 Desember, selesainya tanggal 18 Desember, withdrawnya itu tanggal 24. Dan di sini kalian cuman harus KYC doang, teman-teman ya. Cuman KYC doang. Jadi di sini benar-benar cuman KYC doang. Coba di sini gua bakal lihat lagi. Di pokoknya link artikelnya ada kok, teman-teman. Nih, di sini any new and verified LCX user was signed up during the campaign period, artinya tanggal 8 Desember ini, kalian berhak mendapatkan 10 dolar sen. Dan di sini cuman KYC doang, teman-teman ya, disuruh KYC doang. Jadi bagi kalian yang nggak mau modal sama sekali, kalian bisa aja daftar di LCX. Nah, setelah itu ada di Liquidify lagi, setelah itu ada di Wajir. Cara-caranya lengkap, teman-teman ya. Kalian bisa lihat aja di sini gitu ya, cara-caranya di channel gua ini. Kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, silakan aja kalian tulis di kolom komentar, bakal kita bahas bareng-bareng. Bang, terus withdraw-nya gimana, Bang? Nah, kan udah dibahas tadi ya, teman-teman ya. Di toko kripto diorang bakal bagikannya tanggal 29 Desember. Jadi kalian kerjain tax-nya sekarang, deposit 15 dolar cents ya, sekitar 3 sen doang. Setelah itu kalian bakal dapetin 10 sen di tanggal 29 Desember. Kalau LCX kalian cukup daftar dan KYC dapatnya 10 cents atau 55 dolar. Jadi simpelnya kayak gitu. Withdraw-nya beda-beda ya. Jadi kalau LCX tanggal 24, toko kripto tanggal 29. Ya nanti di tanggal 24 ataupun di tanggal 29 gue bakal ngabarin lagi kayak mana cara withdraw-nya, teman-teman. Nah, jadi segitu aja dulu ya, teman-teman ya, untuk informasi kali ini. Yang jelas bagi kalian para pemain cryptocurrency, apalagi yang baru-baru datang ya, baru-baru tahu kripto dari main game mungkin atau dari micin, kalian harus tahu airdrop, teman-teman ya. Karena gue pribadi pun, kenapa gue share? Karena gue kasihan, teman-teman. Kalian baru daftar, baru tahu yang namanya kripto. Abis itu kalian ketemu badut tuh, kayak misalkan, woi beli token ini. Abis itu kalian terkena scam ataupun itu lagi rugi gitu ya, lagi turun tokennya, ataupun kalian main game nggak taunya gamenya scam juga gitu. Nah, hal-hal seperti itu emang adalah resiko di cryptocurrency. Kayak gua pun itu pernah mengalami, teman-teman ya, gua pun pernah mengalami. Jadi nggak usah kaget, nggak usah bilang crypto itu scam dan sebagainya, nggak usah, teman-teman ya. Itu adalah kesalahan kalian. Di sini gue bahas kayak gini, walaupun gue nggak dapat untung dari segi referral dan sebagainya, ataupun gue nggak di endorse atau apapun, teman-teman ya, tapi gue pengen kalian itu minimal punya uang dingin dari kripto, barulah kalian itu mau modal, mau main micin terserah, mau main game terserah, mau futur terserah, teman-teman ya. Yang penting kalian pakai uang dingin. Uang dingin dari mana? Dari gratisan, bukan dari minta orang tua, teman-teman ya. Jadi segitu aja dulu. Be smart user. See ya, teman-teman.